Assalamualaikum dan salam bulan kebangsaan kepada anda semua keluarga Malaysia yang sentiasa setia menemani kami dalam rancangan Bicara Diari dan Rawat Saban Minggu setiap hari Rabu jam 9 malam. Sudah pastinya anda menyaksikan kami di saluran berita RTM, saluran TV1, Facebook rasmi kami Berita RTM dan juga melalui aplikasi RTM Click. Dan sudah pastinya penonton, setiap minggu kami akan bawakan kepada anda topik-topik perbincangan yang sangat istimewa khususnya berkenaan dengan dunia kesihatan. Untuk pemula sebenarnya kami ingin berkongsi kepada anda berkenaan ubat rawatan antiviral Paxlovid yang digunakan sebagai merawat untuk pesakit golongan berisiko tinggi, iaitu yang mengalami simptom daripada kategori ringan sehingga sederhana, untuk mengelakkan mereka mengalami komplikasi kesihatan yang lebih serius. Untuk makluman, ubat rawatan antiviral Paxlovid ini digunakan ataupun diberikan dalam tempoh 5 hari selepas gejala bermula untuk memastikan kesanan yang lebih optimum. Dan juga kepada anda semua untuk pengetahuan, khususnya bagi anda yang bergolongan berisiko tinggi, kita perlu mengetahui di manakah pusat penilaian COVID-19 CAC dan juga pusat rawatan ataupun klinik kesihatan berdekatan dengan anda yang menawarkan ubat antiviral Paxlovid ini, yang anda boleh ketahui terus saja ke laman sesawang rasmi Kementerian Kesihatan Malaysia ataupun dengan pautan covid19.moh.gov.my. Dan seperti yang kita sudah maklum, ubat rawatan antiviral Paxlovid ini bukan pengganti kepada vaksin COVID-19. Sebaliknya, vaksin COVID-19, pematuhan SOP dan juga pembudayaan norma baru masih lagi menjadi perisai utama kepada kita semua untuk kita melawan virus COVID-19 ini. Baik penonton, beralih kepada topik perbincangan kita pada malam ini. Saya nak bertanya kepada anda, pernahkah anda ataupun adakah anda sering mengalami sakit perut, iaitu seperti kembung perut dan juga sakit perut memulas yang berpanjangan ataupun berlaku perubahan dalam tabiat membuang air besar? So pastinya ia merupakan satu gejala yang boleh dikaitkan dengan IBS ataupun Irritable Bowel Syndrome ataupun dalam bahasa Melayunya sindrom iritasi usus. Jadi ini merupakan satu perhatian kita pada malam ini untuk kami memberikan pencerahan yang lebih jelas kepada anda semua bersama dengan pakar kita pada malam ini dalam ruangan lebih kurang satu jam ini. Jadi terus setia bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Terlebih dahulu kita saksikan mukadimah berkenaan tajuk kita pada malam ini. Berbicara berkenaan IBS, Irritable Bowel Syndrome ataupun dalam bahasa Melayunya lebih dikenali sebagai sindrom iritasi usus. Sudah pasti yang kita ingin mendapatkan pencerahan dengan lebih lanjut berkenaan topik kita pada malam ini bersama dengan pakar kita, Dr. Muhammad Azhar Anis Ahmad, pakar bedah am Hospital Pakar Avicenna. Assalamualaikum, Doktor. Salam. Baik, Doktor. Sudah pastinya kita ingin mendapat pencerahan secara pengenalannya, Doktor. Apakah yang boleh kita berikan pemahaman awal kepada penonton berkenaan IBS ini, Doktor? Okey. Terima kasih, Saudara Menawar. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton malam ini. Terima kasih kerana sudi bersama. Secara permulaannya, saya rasa saya nak... Pertama kali saya nak bezakan abbreviation IBS ni dengan IBD. Biasanya orang akan salah tafsir. Betul. IBS ni adalah Irritable Bowel Syndrome, IBD adalah Inflammatory Bowel Disease. Topik malam ni tak ada langsung dengan IBD, IBS saja. IBS benda yang sangat common. Kalau macam Encik Munawar permulakan soalan tadi, saya pun pernah ada simptom-simptom IBS. Tapi Alhamdulillah datang pergi tak kacau sangat sekarang ni. Dari segi permulaan nak fahamkan keadaan ini, saya rasa kita kena definasikan dia dulu. Dalam bahasa Inggeris, Irritable Bowel Syndrome, kalau nak tukar kepada bahasa Melayu, nak terjemahkan, dia akan jadi sindrom usus yang belakang tu kita tengok iritasi ke, rosak ke, ataupun meragam. Kita tengok apa istilah mana yang paling sesuai. Sindrom, dari segi definasi perubatan, sindrom adalah koleksi beberapa simptom yang berlaku pada waktu yang sama. So, dia bukan satu gejala saja. Dia beberapa gejala yang akan berlaku pada waktu yang sama, dan dia kadang-kadang dalam sindrom ni benda tu berlarutan. Dia bukan datang satu dua hari lepas tu dia hilang. Dia boleh berlanjutan, kadang-kadang dia baik, kadang-kadang dia berulang balik. Okey, so itu sindrom. Usus pula, dari segi istilah perubatan, usus yang kita fahamkan adalah sebahagian daripada saluran pencernaan yang mula daripada mulut, penghujungnya di dubur. Usus bermula selepas makanan tu melepasi perut. Usus dalam manusia dibahagikan kepada usus kecil dan usus besar.
Usus ni panjang. Usus kecil kita lebih kurang 6 meter lebih. Usus besar dalam 1.2 ke 1.5 meter. Secara am, bila kita cakap pasal IBS, kita banyak merujuk kepada usus besar. Tetapi usus kecil tak terkecuali. Dia bukan tak ada memainkan peranan dalam gejala-gejalanya. Dia ada memainkan peranan, tapi kebanyakan simptom itu, gejala itu terhasil daripada usus besar. Alright. Okay. Harap itu dapat memberi sedikit apa pandangan mengenai sindrom dan usus. Yang last tu, irritable. Iritasi itu betul, saya ingat istilah yang cantik. Tapi kalau saya nak tengok dalam bahasa Melayu, supaya orang boleh faham, saya rasa sindrom usus meragam. Usus tu memang meragam. Kadang-kadang tak diiritasi dari segi pemakanan ke benda lain, tapi dia nak meragam juga. Meragam dengan sakit perut, tabiat buang besar kacau. Dan kadang-kadang meragam betul menyebabkan tuannya jadi irritated, irritable pula. Betul. So pastinya ia akan memberi kesan kepada kualiti kehidupan, ya, doktor. Betul. So secara mukadimahnya lah untuk kita membezakan antara IBS dengan IBD. Betul. Ini bukan penyakit tapi merupakan sindrom yang berkaitan dengan usus seperti yang doktor terangkan tadi. Jadi doktor, mungkin kita boleh memperincikan lagi apa antara jenis-jenis IBS yang kebiasaan berlaku, doktor. IBS ni dalam subkategori IBS ni ada 4 jenis. Dia ada yang paling kerap kita jumpa adalah IBS-D. D itu untuk istilah bahasa Inggeris diarrhea, dalam bahasa Melayu cirit berit. Bila individu itu mengalami sakit perut yang berkaitan dengan kekerapan buang besar yang lebih daripada biasa. Dan kalau istilah perubatan kami katakan kekerapan itu lebih daripada biasa bila dia lebih daripada 3 kali sehari. Itu jadi lebih daripada biasa. Buang besar kalau katakan sekali sehari, 2 kali sehari, consider normal. Kalau buang besar sampai, kalau dalam seminggu tu you boleh buang besar 3 kali seminggu pun consider okay sebenarnya. Tapi bila ada gangguan, jadi terlalu kerap, itu apa kita cakap cirit diarrhea. Subkategori yang kedua adalah IBS-C. C pula istilah untuk constipation, sembelit. So tadi IBS tu berkaitan dengan cirit, ini pula berkaitan dengan sembelit. Completely dia U-turn. Sebab tu variasi simptom IBS tu agak lebar benda tu. Yang ketiga, subtype yang ketiga adalah IBS yang berkaitan dengan simptom cirit dan sembelit yang silih berganti. Dia panggil IBS mix. So mix tu untuk mix symptoms. Individu yang ini dia akan rasa sakit perut, kadang-kadang dia cirit, lepas tu dia beberapa hari dia tak ada buang besar, lepas tu dia sembelit beberapa hari, lepas tu cirit balik. Yang keempat ni yang agak pening. Saya nak ceritakan dia punya simptom pun susah sebab dia nama dia sendiri pun IBS-U. U untuk undefined. Tak boleh nak masukkan dalam mana-mana kumpulan. Okey, tapi harapan saya lah tak ada pesakit yang datang dengan simptom IBS-U. Kalau tak, saya pun pening, pesakit pun pening. Baik, itulah IBS ni dia merupakan koleksi gejala gastrosis yang berlaku tanpa sebab fizikal, doktor. Betul. Kita boleh kesan dengan mata kasar ataupun melalui teropong, doktor. Dan doktor, untuk kita memahami dengan lebih jelas berkenaan IBS ini, selalu pasti penonton juga tertanya-tanya, apa sebenarnya punca ataupun penyebab berlakunya IBS ni, doktor? Saya rasa untuk nak memahami keadaan dia, sebelum saya pergi kepada faktor-faktor yang mungkin membawa kepada individu mendapat IBS, mungkin saya cerita sikit dia punya, kalau istilah pertama, dia panggil patofisiologi, kenapa simptom tu datang. Ini hipotesis, ini bukan macam evidence yang kuat sangat yang menyatakan bahawa sebenarnya dalam IBS dia ada gangguan dalam sistem saraf. Di dalam dinding usus kami itu memang dia ada banyak saraf. Apa yang berlaku bila makanan tu masuk dalam usus, dinding usus tu akan merenggang. Bila dia merenggang, dia menghantar impuls ke otak dan cakap, okey, makanan dah masuk, kami perlu gerakkan usus. Tapi dalam IBS dia jadi terlalu erratic. Ada kadang-kadang makanan tu masuk, otak tu tafsirkan, oi, banyak sangat makanan ni atau makanan ni macam ada bakteria ke keracunan. So dia akan gerak dengan cepat. Bila dia gerak dengan cepat, dia akan dapat cirit. Ada pula keadaan bila makanan tu dah masuk, contoh makanan tu dah berkumpul dalam usus dubur. Bila makanan ataupun najis berkumpul dalam usus dubur, dia akan hantar signal pada otak cakap, dah tiba masa nak pergi toilet, nak buang besar. Tetapi dalam IBS, signal tu tak sampai. Signal cakap, tak boleh, isi lagi. Boleh isi lagi. Bila dia isi lagi, najis tak keluar, jadi kering, jadi sembelit. So ini kenapa
hipotesis kenapa jadi IBS, simptom tu, kenapa naik simptom tu. Kenapa individu, seorang individu tu boleh mendapat IBS? Ini pun nak cakap apa, dia punya sains dia clear cut sangat tak ada. Ada faktor-faktor familial. Bila kita cakap pasal faktor familial, kalau dalam keluarga tu ada beberapa orang individu, contoh ibu, makcik, apa, nenek yang ada IBS ke apa, kebarangkalian individu dari keluarga tu akan mendapat IBS tu lebih tinggi daripada populasi lain. Itu satu satu sangkaan. Nombor dua yang apa adalah IBS yang datang lepas jangkitan usus. Usus kita boleh kena jangkitan bakteria, boleh kena jangkitan virus, boleh kena jangkitan parasite. Bila ada jangkitan dalam usus, dia akan mengganggu keseimbangan bakteria. Dalam usus memang ada bakteria. Ada bakteria baik, ada bakteria tak baik. Biasanya kalau bakteria baik tu banyak, usus tu kita consider sehat. Bila bakteria tak baik tu naik ataupun ada gangguan dalam bakteria, dia akan membawa kepada simptom-simptom yang boleh dapat IBS. Kita ini kita ibaratkan sebagai post-infectious IBS. IBS yang datang selepas jangkitan usus, sama ada enteritis ke colitis. Faktor ketiga yang saya rasa faktor ni agak penting juga, okay, adalah berkaitan dengan individu yang telah telah menerima tekanan ataupun stres daripada peringkat awal kehidupannya. Contoh apa, kanak-kanak sekolah, stres daripada exam, stres daripada keadaan keluarga yang kurang mesra mungkin, dewasa muda yang dapat stres daripada tempat kerja. Ini pun boleh membawa kepada mendapat IBS. Okay, so ini faktor yang membawa pada IBS. Tetapi dalam IBS ada juga benda yang kita panggil triggering factor. Dah dapat apa, kebarangkalian dapat IBS tu ada, tapi dah kena IBS, ada benda-benda yang mencetuskan simptom tu. Sebab IBS ni bukan simptom dia mendata saja. Dia kadang-kadang dia teruk, kadang-kadang dia baik. Kenapa dia teruk baik, kita panggil triggering factor. Dan triggering factor yang dah telah dikenal pasti adalah kumpulan-kumpulan pemakanan, jenis-jenis makanan, dan juga faktor stres. Dua benda yang yang apa, yang telah dikenal pasti. Ada juga triggering factor yang tak tahu. Kenapa kadang-kadang pesakit tu dah jaga apa, individu tu dah jaga makan, dah tak ada stres, tapi kena juga IBS. Pening. Nak jawab susah. Wow, agak mengejutkan gak doktor faktor stres ataupun individu yang mengalami anxiety, depression boleh menjadi salah satu punca yang mencetuskan kepada sindrom IBS ini seperti yang doktor jelaskan tadi. Jadi ini pun satu perkara penting yang perlu kita sampaikan kepada anda. Selepas ini kita nak ketahui dengan lebih jelas lagi berkenaan gejala-gejala yang kebiasaannya dialami bagi individu yang mengalami IBS ini ataupun sindrom iritasi usus ini. Okey, kita selepas ini banyak lagi kita akan kupas kepada anda. Jadi kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan banyak lagi pencerahan berkenaan IBS. Sabah akan merdeka melalui Malaysia pada Hari Malaysia. Jadi itu satu proses ya, untuk Sarawak ke arah kerajaan sendiri. Kerja pun dia suruh Pak Musa menanam ubi kayu pisang untuk dikasih makan sama kerja pun. Di tempat inilah tempat diorang timbak menimbak semasa pemberontakan pada tahun 1960. Rukun Negara bertujuan membentuk perpaduan yang kukuh. Satu daripada bahagian Rukun Negara menggariskan objektif masyarakat Malaysia yang mahu dibentuk. Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat. Memelihara satu cara hidup demokratik. Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. Membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak. Dan membina sebuah masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden.
Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan Berita Dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Sabah akan merdeka melalui Malaysia pada hari Malaysia. Jadi itu satu proses ya, untuk Sarawak ke arah kerajaan sendiri. Itu dia pun dia suruh Pak Musa menanam ubi kayu pisang untuk dikasih makan sama itu dia pun. Di tempat ini lah tempat jorong timbak menimbak semasa pemberontakan pada tahun 1960. Organisasi komersial boleh didakwa jika pegawai atau kakitangannya memberi dan melakukan rasuah untuk mendapat sesuatu projek. Malah pengurusan syarikat turut boleh didakwa di mahkamah atas kesalahan yang sama. Pesalah akan didakwa di bawah Seksyen 17A Akta SPRM 2009, kesalahan rasuah oleh organisasi komersial. Denda tidak kurang 10 kali nilai suapan atau RM1 juta mengikut mana yang lebih tinggi atau penjara tidak lebih 20 tahun atau kedua-duanya sekali. Ya, penonton masih lagi bersama kami dalam Bicara Diari Darawat. Malam ini kita berbicara berkenaan sindrom iritasi usus ataupun sindrom usus meragam. Jadi banyak sebenarnya pencerahan yang akan kita dapatkan bersama dengan pakar kita. Masih lagi bersama dengan Dr. Muhammad Azhar Anis Ahmad, pakar bedah am daripada Hospital Avicina. Okey, Doktor, kita dah dapatkan mukadimah awal berkenaan IBS ini. Jadi mungkin untuk seterusnya kita nak ketahui dari segi demografi, ya, Doktor, kelompok umur manakah yang sering kali mendapat ataupun mengalami IBS ini, Doktor? Okey. So dalam IBS, kalau kami nak tengok reflect balik tadi golongan yang stres, yang kebarangkalian mereka mendapat IBS itu lebih tinggi. Dalam lingkungan umur pun, umur yang dewasa muda yang biasanya kena. Biasanya umur 50 ke bawah, remaja, dewasa muda dan dewasa yang umurnya 50 ke bawah. Kenapa mereka lebih kerap kena? Mungkin sebab faktor-faktor macam remaja, tengah belajar exam, dewasa muda, baru nak start kerja, dari segi kewangan mungkin tak stabil, baru nak mendirikan rumah tangga. So faktor-faktor stres ni membawa kepada simptom IBS. Sebab tu dalam demografi, umur ini yang lebih kerap kena IBS. Jarang dalam macam praktis klinik saya yang umur 60 tahun, 70 tahun datang dengan gejala IBS. Yang keduanya pula, dari segi jantina antara lelaki dengan perempuan, lelaki dengan wanita, wanita dia punya nisbah dia 2 ke 1. Dua kali ganda lebih daripada lelaki kena. Again, mungkin sebabkan apa, dia orang punya tanggungjawab tu lebih tinggi. Bila tanggungjawab lebih tinggi, lebih banyak stres, boleh bawa kepada IBS. Antara apa, dekat Malaysia ni, masyarakat majmuk, dari segi perkauman tu tak nampak perbezaan antara satu kaum dengan kaum yang lain. So dia hanya golongan muda, wanita lebih kerap. Kalau dekat negara barat, macam dekat Amerika Syarikat, negara Eropah, incidence IBS ni 15% daripada apa, populasi dewasa akan didiagnose IBS pada suatu masa. Tinggi, sangat tinggi. Kalau kita ambil 100 orang, 15 orang tu ada IBS. Benda yang sangat common. Seperti yang doktor nyatakan tadi, IBS ini kerap berlaku dalam kalangan kelompok umur di bawah 50 tahun sehingga tahap remaja. Sebenarnya, doktor, seawal usia berapa IBS ini boleh berlaku kepada individu? Kanak-kanak bagaimana, doktor? Okey, macam ini pengalaman sendirilah dalam merawat pesakit. Saya rasa macam lingkungan umur 10 ke bawah, saya tak pernah diagnose sebagai IBS. Tapi golongan macam 15 tahun ke atas, dah start macam exam PT3, dah start exam SPM. Ada yang stres daripada boarding school, memang dah ada simptom-simptom IBS. Okay? Tapi mungkin kalau dalam pakar apa, pediatrik, mungkin dia akan tengok lingkungan umur yang lebih muda. Tapi remaja, dewasa muda yang lebih kerap kena berbanding kanak-kanak. Okey, kita beralih kepada persoalan penting pada malam ini, Doktor. Sudah pastinya penonton juga ingin mengetahui berkaitan dengan IBS ni, apa antara gejala-gejala ataupun sindrom-sindrom yang berkait rapat dengan IBS yang perlu kita berikan pencerahan, Doktor. Okay.
Kalau kita kembali kepada definisi sindrom, sindrom ni adalah koleksi beberapa gejala yang berlaku pada waktu yang sama. Dalam IBS, kalau saya nak bahagikan, dia ada dua gejala utama. Satu gejala yang berkaitan dengan abdomen, berkaitan dengan usus sendiri. Satu lagi gejala yang dia tak ada kaitan sangat kalau kita tengok daripada dari segi usus ataupun perut. So dalam dari segi gejala yang naik daripada abdomen ataupun usus adalah utama, hampir semua pesakit IBS ni akan mengalami sakit perut. Sakit perut kalau jumpa doktor, sakit perut tu tak memadai beritahu saya, doktor saya sakit perut. Kami nak tahu dengan terperinci sifat sakit perut tu. Sakit perut ni mula bila? Dia adakah dia bermula secara perlahan-perlahan makin sakit ataupun dia tiba-tiba sakit? Adakah sakit tu apa sentiasa ada ataupun dia datang pergi? Apa yang legakan sakit, apa yang apa menyebabkannya lagi sakit? So kalau pesakit tu nak jumpa doktor, kalau macam ada penonton dekat luar tu sakit perut, jumpa doktor. Kalau boleh ada soalan-soalan ni dah ada dalam pemikiran, jumpa doktor dah boleh terangkan dengan lebih detail. Dalam IBS, diagnosis kebanyakannya akan dapat daripada rundingan dengan doktor, bukan daripada ujian-ujian darah ke ujian scan ke apa. So dalam jalan cerita, soal pasal dia punya history penyakit tu sangat penting. IBS, kalau kita kembali kepada subtype IBS, IBS diarrhea yang berkaitan dengan cerit, simptom ketaranya sebenarnya adalah sakit perut yang datang, biasanya lepas makan, berapa lama lepas makan, dia akan menyebabkan sakit yang memulas dan akan lega lepas buang yang besar. So itu yang simptom lebih kepada IBS yang cerit, jenis cerit. Pada IBS yang kepada IBS constipation yang sembelit pula, sakit tu bukannya memulas kuat sangat tapi dia rasa apa tegang, rasa kembung. Lepas buang yang besar pun kadang-kadang rasanya tak lega juga sakit tu. So apa daripada jalan kita boleh bezakan sedikit jenis-jenis IBS. Simptom kedua yang ketara dalam IBS ni adalah perubahan dalam tabiat buang yang besar. Tak tahu istilah tu betul tak tabiat, tapi bowel habit, changes in bowel habit. Contoh ada individu tu rutin dia setiap sekali sehari dia akan buang yang besar ataupun selang sehari dia buang yang besar. Kalau individu tu tiba-tiba dalam satu hari dia buang yang besar 3-4 kali dan benda tu bukannya cerita pasal 2-3 hari, benda tu berlarutan mungkin seminggu, dua minggu tak nak baik. Ini adalah perubahan dalam tabiat buang yang besar. Ada orang daripada buang yang besar hari-hari jadi sembelit, ada orang jadi cerit. Itu tabiat. Tapi dalam satu lagi simptom yang ketara dalam IBS adalah bila dah rasa nak buang yang besar tu tak boleh tahan. Terus nak kena pergi toilet. So dia tak boleh macam, okeylah saya nak tunggu kejap apa time lunch break saya nak cari toilet. Tak boleh. Dia dah rasa nak buang yang besar tu, dia akan ke toilet. Dia akan buang dan najis tu akan keluar dengan deras. So itu adalah perubahan dalam tabiat buang yang besar. So sakit perut, perubahan tabiat buang yang besar. Yang ketiga adalah kualiti najis tu. Bagi kami, bila kami jumpa pesakit, kualiti najis yang cantik sebenarnya adalah najis yang keluar satu bentuk bujur, tak putus-putus dan senang keluar. Dalam IBS, najis tu kalau IBS yang cerit, dia najis tu tak ada bentuk, dia pecah-pecah dia keluar. Dan kerap kali dia berserta dengan campur dengan lendir. Lendir ni ada orang susah nak tengok, susah nak perhatikan. Ada orang tengok najis, orang tak tengok najis. Tapi lendir nak tahu ada lendir ke tak, maaf saya cerita sikit. Dia kalau waktu nak mencuci dekat kawasan dubur tu, sebelum letak sabun ke air, dah rasa macam ada sabun ataupun minyak kat kawasan tu. Itu petanda mungkin najis tu ada lendir kat dalam. So ada perubahan daripada konsistensi najis. Yang cerit, yang pecah ataupun kadang-kadang jadi ketul-ketul sembelit. So perubahan dalam kualiti najis. So tiga simptom ni berkaitan dengan usus dan perut. Sekarang kita cerita pula simptom yang di luar. Yang di luar yang kebanyakan pesakit IBS mempunyai simptom ini. Yang berkaitan sebenarnya dengan stress, anxiety, resah ataupun kemurungan, depression. Sakit kepala, susah tidur, rasa jantung berdebar-debar, tak ada mood nak buat kerja. Ini semua kita tengok macam, ini takkanlah berkaitan dengan usus. Tapi sebenarnya benda itu adalah sebahagian daripada sindrom IBS. Baik. Kalau ada masa saya nak cerita sikit pasal simptom yang kita panggil simptom merisaukan. Apa dia, Doktor?
IBS, simptom IBS tu simptom yang ada, tapi IBS secara lazim ni ya, bukan benda yang bahaya. Tapi kalau ada individu tu ada simptom yang merisaukan, kita panggil red flag symptom. Kalau pesakit tu datang umur dia lebih 50 tahun, ada simptom macam simptom IBS, itu dah merisaukan sedikit. Kalau datang perubahan tabiat buang air besar berserta dengan najis berdarah, itu pun dah menyebabkan, oh, ini perlu fikir lebih daripada IBS. Kalau dia berkaitan dengan kurang selera makan dan susut berat badan, dan dia susut berat badan tu bukan secara sengaja, dia susut tak sengaja dan apa, dan dia agak mendadak. Okey, so ini adalah kita panggil alarming symptom. Kalau dalam masa soal selidik apa individu itu, dia memberitahu, oh, dalam keluarga saya ramai yang ada masalah bara usus. Contoh, ayah saya bara usus, datuk bara usus, ada pakcik sebelah ayah bara usus. Kalau pesakit itu datang dengan simple symptom IBS pun, kami tak boleh ingat dia IBS saja. So ini kita panggil red flag symptom. Again, kalau saya ulang, umur lebih 50 tahun, najis berserta dengan darah, kurang selera makan, kurang berat badan, ada sejarah bara usus dalam keluarga. Ini simptom merisaukan. Okey, itu antara simptom-simptom yang kita harap jelas untuk kita mengetahui berkenaan ataupun berkaitan dengan IBS ini. Dan sepastinya kepada anda semua penonton, sekiranya mempunyai sebarang persoalan ataupun ingin berkongsi pandangan, pengalaman anda berkenaan topik kita pada malam ini, dialu-alukan, anda boleh terus saja ke Facebook rasmi kami, Berita RTM. Kita nak berehat seketika. Kita akan kembali selepas ini dengan banyak lagi pencerahan bersama dengan pakar kita di studio. Ini Malaysia, tanah airku, tanah air kita. Ia cukup istimewa, tanah merdeka. Di sini hingar, tetapi sepi. Ku ingin menjerit, memekik, melaung, tapi tidak bersuara. Lihat warna, tetapi tidak sekata. Detik ini mencabar, tapi masih istimewa. Dari sejarah kita menarah masa, meski bukan perwira, kita juga punya senjata, punya kudrat dan usaha menterjemah semangat itu. Meski aku tidak mendengar mereka. Pelaksanaan program jualan lebih murah ataupun jualan murah keluarga Malaysia sudah hampir dimutamatkan konsepnya. Jumlah kawasan ditambah lagi, sekarang ini menjadi 639 yang akan berjalan serentak bermula pertengahan bulan Ogos sehinggalah ke akhir tahun. Why do we tell you stories? Relevant. New. Efficient. Accurate. Reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Ya, kembali bersama-sama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Kita masih lagi berbicara berkenaan sindrom usus meragam ataupun dalam bahasa Inggerisnya IBS, Irritable Bowel Syndrome. Okey, doktor, ramai yang nak tahu ini, doktor, adakah pesakit yang mengalami IBS ini, adakah mereka boleh pulih sebenarnya ataupun mereka akan mengalami IBS ini sepanjang hidup mereka, doktor? Okey, jawapan pendek, tidak boleh pulih. Okey, jawapan pendek, tidak boleh pulih. Tapi nak cakap macam tu hilang pula semangat dia orang ni. Dia IBS ni, dia satu keadaan yang akan datang, simptom tu akan mengganggu, lepas tu berapa lama kemudian dia akan baik sedikit, lepas tu dia boleh datang kacau balik. Tetapi dia bukan satu keadaan yang akan mengganggu you sepanjang hayat. Biasanya bila you dah
pandai mengawal stres dan pandai apa bila dah setelah berapa lama dah tahu makanan-makanan apa yang mengganggu, insya-Allah benda tu akan lega dengan sendirinya. Okey, doktor. Bagaimana dari segi komplikasi ataupun kepada kualiti kehidupan seseorang yang mengalami IBS ini, doktor? Okey. IBS tidak membawa komplikasi dari segi fizikal, melainkan kalau individu itu membiarkan IBS itu berlanjutan tanpa mendapatkan rawatan. Ini berlaku dalam keadaan contoh, kalau individu itu sentiasa sakit perut, okey, dia makan, dia rasa sakit, dia pergi buang. Bila berlaku macam tu, lama kelamaan individu tu akan rasa takut nak makan. Dia rasa macam, kalau saya makan ni, saya sakit perut nak cari toilet pula. So dia akan ubah dia punya rutin pemakanan, jadi makanan tu tak menentu. Bila tak menentu dan benda tu berlarutan, akan ada masalah dengan nutrisi. Tapi benda ini tidaklah akan sampai membawa kepada kemudaratan, maut kejaranglah. Tak pernahlah kita tengok cause of death IBS tu tak pernah. Tetapi IBS paling mengganggu kualiti kehidupan. Dia mengganggu rutin harian. Betul. Benda yang sepatutnya, contohlah dalam perjalanan ke kerja, dah lah rushing. Lepas tu ada IBS, kena stop pula cari toilet. Dah sampai kerja, kena cari toilet lagi. So dia mengganggu kualiti kehidupan, dan bila dia mengganggu, yang kita risau, pesakit masuk dalam kita panggil vicious cycle. Dia dah stres menyebabkan IBS tu menambah pada stres. So benda ni berulang-ulang, makin kacau. Okey, doktor. Kita nak ambil ruang yang ada ini juga untuk kita membaca soalan-soalan dari penonton kita, doktor. Okey, alright. Okey, salah satunya, doktor, daripada Hizrin Hashim. Doktor, adakah jika seseorang itu mempunyai IBS, perlukah seseorang itu berpantang makan? Apa yang perlu dilakukan jika telah didiagnose IBS ini, doktor? Betul. Soalan yang baik. Pantang makan tu antara nasihat yang doktor tu akan bagi untuk nak mengawal simptom IBS. Dalam pemakanan, ada makanan yang sesuai, ada makanan yang kurang sesuai. Dan benda ni sangat bergantung pada individu tu tersebut. Bila kita ceritakan pasal rawatan dengan terperinci, saya akan beritahu apa jenis makanan yang sepatutnya dielakkan. Okey, doktor. Kita beralih kepada perawatan yang terbaiklah untuk kita mengenai permasalahan IBS ini. Juga selari dengan soalan yang dikemukakan oleh Puan Ungku Rohaiza, iaitu apakah rawatan yang terbaik untuk pesakit IBS ini, doktor? Okey. Terima kasih, Puan Ungku, untuk soalan itu. Sebelum kita ke rawatan, saya nak cerita sikit pasal cara kita melabelkan seorang itu sebagai IBS. Sebab sebelum memberi rawatan, kena pastikan diagnosis tu agak tepat. Dalam IBS, diagnosis tu dibuat sebenarnya bergantung pada simptom. Ujian darah akan kembali sebagai normal. Kalau buat ultrasound ke buat CT scan akan kembali sebagai normal. Kalau buat endoskopi, masuk teropong daripada mulut ke masuk teropong nak tengok usus besar pun akan kembali sebagai normal. So dia tidak ada satu ujian yang kita boleh buat. Tapi dalam IBS, kita pakai satu guideline yang panggil Rome Criteria. Dalam kriteria ini, dia memberitahu bahawa untuk nak melabelkan seorang individu itu sebagai IBS, dia perlu memenuhi syarat-syarat ini. Sakit perut yang berlaku sekurang-kurangnya seminggu sekali, dan benda tu berlarutan untuk lebih kurang 3 bulan ke atas. Okey. Dan sakit perut tu perlu pula berkaitan dengan perubahan tabiat buang yang besar, ada gangguan dalam konsistensi najis, ataupun ada urgensi, cepat nak kena pergi toilet. So baru kita cakap, okey, ini kembaran kaliannya memang IBS. Bila dah tahu IBS, baru kita pergi ke rawatan, sebab kami tak boleh kalau salah diagnosis bagi rawatan IBS tak jalan. Contoh macam saya cakap, simptom yang merisaukan, pada pesakit itu ada simptom yang merisaukan, IBD, inflammatory bowel disease, ataupun kanser usus, kita merawat sebagai IBS, mudarat pesakit. Okey. Dari segi rawatan pun kita boleh bahagikan pesakit itu kepada, nak menjawab soalan tadi, dari segi rawatan, bila jumpa doktor akan tengok simptom tu kacau ni macam mana. Adakah simptom tu mild symptom, kacau sedikit kualiti kehidupan harian, ataupun simptom tu sangat mengganggu. Bila simptom tu mengganggu sedikit, dia rawatan kami pun akan konservatif. Dia tak ada yang rawatan yang melibatkan nak bagi ubat sangat ke apa. Rawatan awal sebenarnya banyak kepada nasihat. Okey. Kalau individu tu ada gangguan dari segi jenis-jenis makanan, kami kena identify makanan apa yang mengganggu. Bila dah tahu makanan apa yang mengganggu,
kena bagi tahu pesakit, cuba elakkan dia tengok. Stop makanan ni untuk 2 minggu, tengok macam mana. Elok ke tak elok? Jenis pemakanan yang biasanya mengganggu dalam IBS adalah makanan yang banyak karbohidrat. Karbohidrat adalah jenis gula. Tetapi ada juga dua lagi penyakit yang simptom dia macam IBS tetapi dia bukan IBS. Lactose intolerant, seorang individu yang tidak boleh mencernakan gula yang ada dalam susu, lactose. Ataupun satu lagi ialah gluten intolerant. Gluten ni sejenis protein yang dapat dalam gandum. So dalam keadaan ni kadang cakap pesakit datang, rawatan awal cuba berhentikan susu 2 minggu tengok. Kalau berhentikan susu 2 minggu, symptom tu settle. Oh, you are not IBS. You bukan IBS. Awak sebenarnya adalah lactose intolerant saja. Kalau pesakit tu datang, dah apa berhentikan susu, symptom tu masih lagi berterusan, cuba pula kita berhentikan makanan yang unsur-unsur apa gluten. Gluten ni dalam gandum, dalam barley ada. Dalam Malaysia ni tak banyaklah apa insiden apa gluten intolerance tu tak tinggi. Tapi kalau nak try diet tanpa gluten, boleh pergi pasar raya. Ada kadang-kadang pasar raya yang market sedikit. Ada satu rak ataupun satu lorong tu dia ada shelf semua makanan gluten free diet. Dalam makanan tu semua tak ada gluten. Boleh try beli untuk apa supply 2 minggu tengok macam mana. Adakah masalah tu berkaitan dengan badan tu tak boleh nak mencernakan gluten. Tetapi dalam IBS makanan yang paling mengganggu dia panggil FODMAP, FODMAP. Istilah dia panjang, istilah dia sebenarnya fermentable oligosaccharide, monosaccharide, disaccharide and polyols. Panjang tapi basically dia adalah karbohidrat yang kita dapat dalam makanan yang biasanya kita akan cakap ini makanan sehat ni. Contohnya buah-buahan dan sayur-sayuran Pesakit yang ganjil pelik, doktor cakap jangan makan buah, jangan makan sayur. Padahal sayur dengan buah tu ada food, unsur-unsur FODMAP kat dalam tu. Makanan yang banyak FODMAP macam bawang, apple, makanan citrus, jenis-jenis legume, ini semua banyak FODMAP. So dalam nasihat kepada pesakit, kurangkan makanan FODMAP. Kalau simptom tu tak terkawal, kami cakap berhentikan makanan FODMAP. Tapi nak berhentikan, hanya boleh berhentikan untuk tempoh lebih kurang 2 minggu. Sebab kalau tak ambil unsur-unsur makanan ni, banyak nutrisi, banyak dia punya serat-serat tu tak ada. Akan mengganggu keseimbangan apa nutrisi badan. So itu peringkat awal. Jaga makan, tukar-tukar jenis makanan. Kalau individu tu stres, carilah aktiviti yang boleh kurangkan stres. Pergilah bersenam ke apa, you nak binge watch Korean punya drama ke apa, terpulang. Dan cukupkan tidur dalam rawatan hari, dalam rutin harian tu. Cukupkan tidur. So ini rawatan konservatif tanpa bagi ubat. Tapi kalau pesakit itu dah mengalami simptom yang apa mengganggu kualiti kehidupan, sakit perut yang mengganggu, cirit-birit yang mengganggu ataupun sembelit mengganggu, kami kena mulakan ubat-ubat nak merawat simptom. Ya, kena faham, ubat yang diberi itu bukan merawat IBS, bukan untuk pulihkan IBS, tapi untuk melegakan simptom saja. Sakit perut, bagi ubat apa antispasmodik, kurangkan rasa apa perut tu macam apa memulas. Kalau tak boleh apa sembelit, bagi ubat fiber, bagi lancarkan najis. Kalau cirit birit, bagi ubat kurangkan cirit birit. So ini ubat-ubat am yang kita boleh bagi. Satu lagi komponen pula, orang yang stres. Orang yang stres ni pula kena mulakan ubat yang kurangkan stres, anxiolytic. Dan kalau dah kurangkan stres, tak apa ubat yang kami sebagai macam pakar bedah, saya tak bagi ubat yang pakar psychiatry boleh bagi. Kalau ubat saya dah mulakan tak jalan, saya perlu rujuk dan dapatkan bantuan daripada psychiatrist. Pakar psychiatry boleh mulakan ubat antidepressant, ubat kurangkan kemurungan, anxiolytic yang kuat. Dia boleh buat hipnoterapi bagi pesakit itu relax. Okey, baik. Itu antara variasi perawatan yang diberikan kepada individu yang mengalami IBS ini, Doktor. Yang penting untuk kita ketahui. Dan selepas ini, Doktor, banyak lagi soalan yang insyaAllah kita akan bacakan daripada penonton setia kita. Tapi terlebih dahulu, kita nak saksikan kapsul farmasi, iaitu berkenaan tip pengambilan ubat untuk kanak-kanak bersekolah. Jom kita saksikan. Semua, untuk episod kali ini saya akan kongsikan informasi berkaitan dengan tip pengambilan ubat untuk kanak-kanak bersekolah. Pemberian ubat kepada kanak-kanak memang satu perkara yang agak susah, kan? Perlukan kesabaran dan yang penting sebenarnya penggunaan teknik yang betul.
penggunaan ubat dalam kalangan kanak-kanak adalah berbeza dengan orang dewasa kerana fungsi organ seperti hati dan buah pinggang mereka masih belum matang. Penggunaan dos ubat untuk kanak-kanak adalah berdasarkan umur dan berat badan. Jadi, pengetahuan berkaitan dos yang betul adalah sangat penting untuk mengelakkan kesan sampingan akibat kesilapan pemberian dos ubat. Bentuk dos ubat yang paling kerap diberikan kepada kanak-kanak adalah ubat jenis cecair. Gunakan alat penyukat yang sesuai semasa memberi ubat kepada kanak-kanak bagi memastikan ketepatan dos. Contoh alat penyukat yang disarankan adalah picagari atau syringe, iaitu alat penyukat ubat cecair yang mempunyai senggatan bernombor dan membolehkan penyukatan dos ubat dengan tepat berdasarkan arahan yang diberikan. Ubat dialihkan secara perlahan dalam terkawal ke dalam mulut dengan cara arah ke pipi kanak-kanak sebelum ditelan. Selain itu, cawan penyukat atau dosage cup yang mempunyai senggatan bernombor adalah sesuai digunakan untuk kanak-kanak yang sudah boleh minum dengan menggunakan cawan. Sudu bersenggat pula adalah sejenis sudu yang mempunyai senggatan bernombor. Tapi ingat, jangan gunakan sudu teh atau sudu makan kerana sukatan dosnya tidak tepat. Pemilihan alat penyukat yang betul dapat memastikan ubat diberi dalam dos yang tepat. Selain itu, ia akan memudahkan proses pemberian ubat dan mengurangkan risiko ubat tertumpah sewaktu ubat diberikan. Jika anak anda ada memerlukan ubat semasa waktu persekolahan, ibu bapa boleh berbincang dengan doktor atau ahli farmasi tentang pilihan ubat yang sesuai atau keperluan menukar ubat mereka kepada kekerapan seperti hanya sekali atau dua kali sehari sekiranya ada untuk memudahkan pemberian ubat dapat dibuat semasa berada di rumah. Namun, kanak-kanak mungkin memerlukan ubat di sekolah secara rutin, sekali-sekala seperti ubat inhaler untuk asma. Pastikan ubat hanya diberikan oleh kakitangan sekolah yang terlatih dan cekap untuk memberikannya. Di samping itu, pastikan juga ubat diberikan mengikut arahan oleh doktor atau ahli farmasi dengan kebenaran bertulis daripada ibu bapa atau penjaga yang sah. Semua ubat yang perlu dibawa ke sekolah mestilah dalam bekas atau sampul asal berlabel seperti yang disediakan oleh pihak farmasi, doktor atau syarikat farmasutikal. Label seharusnya mempunyai maklumat tertera seperti nama anak, nama ubat, dos ubat yang akan diberikan, kekerapan pengambilan, cara pengambilan, tarikh ubat dibekalkan dan tarikh luput ubat. Maklumat seperti kegunaan ubat, dos, cara dan masa pengambilan ubat perlu difahami dengan betul. Ibu bapa dinasihati agar mendapatkan maklumat dan penerangan dengan jelas berkaitan ubat-ubatan daripada doktor dan ahli farmasi sekiranya terdapat sebarang kemusykilan. Jadi pesakit atau orang awam boleh menghubungi Pusat Panggilan Farmasi Kebangsaan National Pharmacy Call Center NPCC di talian 1-800-886-722 dari Senin hingga Jumaat jam 8 pagi hingga 5 petang kecuali cuti umum sekiranya terdapat sebarang pertanyaan lanjut berkaitan ubat-ubatan. Amalkan konsep 5B iaitu pengguna ubat yang betul, dos yang betul, cara pengambilan yang betul dan masa pengambilan yang betul. Kanak-kanak masih belum memahami kepentingan amalan konsep 5B. Oleh itu, pengambilan ubat mestilah diawasi dan diberi oleh ibu bapa atau penjaga. Sabah akan merdeka melalui Malaysia pada Hari Malaysia. Jadi itu satu proses untuk Sarawak ke arah kerajaan sendiri. Sejak pun dia suruh Pak Musa menanam ubi kayu pisang untuk dikasih makan sama itu Jepun. Di tempat inilah tempat jurang timbak menimbak semasa pemberontakan pada tahun 1960. Tell you stories relevant, new, efficient, accurate, reliable. We bring you extraordinary stories from around the world, from politicians, bankers, and even your favorite celebrities. This and many more on RTM's English News. Kan
kerajaan berharap sistem yang ada ini boleh berfungsi. Dan sekarang bila ada kelemahan dalam sistem, kita minta semua pihak memainkan peranan memperbaiki. Tapi kalau itu pun juga tidak berlaku, macam saya kata, kita tidak teragak-agak untuk review the whole system. Pada masa ini, kita masih yakin sistem yang ada itu boleh diteruskan. Cuma kelemahan-kelemahan itu kita perbaiki, penguatkuasaan kita pertingkat. Himpunan peristiwa, kisah suka duka, konflik antarabangsa. Terkini kami rangkumkan secara komprehensif terus ke kaca TV anda. Saksikan berita dunia Isnin hingga Jumaat 11 malam di TV1 dan saluran berita RTM. Ya, masih lagi bersama kami dalam Bicara Diari dan Rawat. Alhamdulillah, Doktor, malam ini ramai yang mengajukan soalan di Facebook rasmi kita, Berita RTM. Dan Doktor, saya ingin ajukan perkaitan soalan daripada penonton-penonton kita yang ingin mendapatkan penjelasan daripada Doktor. Perkaitan antara IBS dengan pedih ulu hati dan juga GERD, Doktor. Okey. Pedih ulu hati, dalam GERD ni kalau kita tengok gastroesophageal reflux disease, maksudnya asid tu tendang daripada perut, dia naik ke saluran saluran telan. Pesakit GERD akan rasa sakit ulu hati, kadang-kadang rasa kembung perut. Dalam IBS, sakit ulu hati tu tak ketara, bukan simptom ketara, tapi kembung perut tu boleh berlaku. Tapi kita perlu faham, bila kita cakap pasal IBS, IBS adalah diagnosis of exclusion, maksudnya dah disiasat, tak ada benda lain yang boleh menjawab simptom itu. Kalau doktor buat teropong, endoskopi, dia jumpa simptom yang apa, ciri-ciri GERD, diagnosis IBS tu kena ketepikan dahulu. Kena merawat sebagai GERD. Dia tidak IBS ni tidak boleh dirawat selagi ada masalah fizikal dalam badan tu. Jadi hanya kalau tak ada masalah fizikal, ujian darah semua clear, rawat sebagai IBS. Okey, kita terus ke soalan daripada Atifah Othman yang ingin mengetahui berkenaan simptom seperti IBS, adakah ianya boleh berlaku kepada seseorang yang membuat gastric bypass ataupun bariatric surgery, Doktor? Okey. Okey, soalan ni terima kasih Puan Afifah. Soalan ni dalam gastric bypass, gastric bypass ni maksudnya buat pembedahan untuk bypass perut, nak tak nak makanan tu masuk ke dalam perut, nak cepat keluar. Dalam bariatric surgery pula, perut itu dikecilkan supaya jadi macam satu tube. Apa yang berlaku dalam gastric bypass dengan bariatric surgery secara am, makanan yang kita makan itu dia tidak tahan lama dalam perut, dia akan terus turun ke dalam usus. So dia boleh mendapat simptom itu sebagai simptom IBS, tapi kami tak boleh diagnose sebagai IBS. Kita panggil gastric dumping syndrome. Makanan tu turun cepat, sebab tu dia dapat simptom macam cerit ke, kembung perut ke, tak selesa perut. Alright. So macam kedua-dua soalan tadi, IBS saya perlu tekankan balik, kalau tak ada diagnosis lain yang fizikal, baru merawat sebagai IBS. Tetapi nasihat dalam IBS tu jaga makan semua, insyaAllah untuk penyakit-penyakit lain pun boleh pakai. Menyentuh berkenaan pemakanan, ramai juga yang menanyakan soalan berkenaan pemakanan ini, Doktor. Ada yang menanyakan berkenaan pengambilan probiotik dan juga apakah antara pemakanan ataupun diet pemakanan yang sesuai untuk menjaga usus kita pada tahap yang terbaik, Doktor. Seperti kita bincang tadi, usus memang ada koloni bakteria. Dia ada bakteria baik, dia ada bakteria tak baik. Bila bakteria tak baik lebih kuat daripada bakteria baik, akan menyebabkan gejala. Dalam pemakanan harian, especially kalau makanan tu seimbang, dia ada contoh ada makan susu, ada makan yogurt, ada minum jus-jus yang yogurt drink apa sebagainya, keseimbangan tu sepatutnya terjaga. Tetapi ada dalam individu-individu yang ada beberapa jenis penyakit yang contoh baru pulih daripada penyakit ambil antibiotik ke apa, dia ada role bagi probiotik. Probiotik ni adalah ubat yang dalam tu ada jenis-jenis koloni-koloni bakteria yang boleh baikkan balik kesihatan usus. So probiotik adalah suplemen, dia bukan ubat, dia rawatan alternatif yang tak mudarat ambil, tetapi kalau ambil tak payah ambil berpanjangan. Ambil untuk mungkin 2-3 bulan, lepas tu dah boleh berhenti.
Okey, jadi adakah sesuai doktor untuk kita mengamalkan pengambilan minuman kultur yang probiotik setiap hari doktor? Digalakkan sebenarnya, digalakkan sebab minuman kultur live culture drink dia ada lactobacillus dalam yang mengekalkan kesihatan bakteria dalam usus. Sudah pastinya ini merupakan satu pencerahan yang terbaik untuk kita semua untuk kita memahami berkenaan IBS ini doktor. Okey doktor, antara perkara yang perlu kita perhalusi berkenaan IBS ini, mungkin ada ramai juga dalam kalangan kita yang masih tertanya doktor berkenaan IBS ini, apakah antara kaedah untuk mencegah yang terbaik doktor, kerana risau doktor IBS ini boleh berulang dalam kehidupan mereka sehingga menjejaskan kualiti kehidupan doktor. Nak cegah IBS, kalau saya nak bagi satu nasihat, dengar kepada badan. Badan you sebenarnya memberi gejala, memberi petanda-petanda, menyatakan benda ni mungkin tak sesuai. Sama ada pemakanan tak sesuai, cara hidup tak sesuai, ataupun faktor-faktor environment, stress apa semua tak sesuai. So dengar kepada badan. Kalau katakan you makan, contohlah tembikai, makanan yang kita ibaratkan sehat, selamat. Ada orang kadang-kadang makan tembikai, dia dapat simptom macam kembung perut sebagainya. Orang lain tak kena. Tapi kalau you kena, dan setiap kali you makan tembikai, you kena simptom macam tu, dengar kat badan tu. Jangan duduk bagi badan tu tembikai, dia tak nak. Jenis makanan terpulang kepada individu. Susah saya nak bagi nasihat yang am. Tapi FODMAP itu satu benda yang boleh diamalkan. Nombor dua, buat apa? Balance, kehidupan yang balance. Cukupkan aktiviti riadah, cukupkan tidur, cukupkan apa, kerja pun kena dalam kesederhanaan. So, secara am itu untuk mencegah langkah terbaik. Bukan jawapannya bukan dalam ubat. Jawapannya bukan dalam ubat. IBS ini tidak boleh dipulihkan sepenuhnya doktor, tapi kita boleh kawal. Kita boleh kawal, kita boleh mencegah dia daripada berulang. Okey doktor. IBS ini juga berkait rapat dengan diet pemakanan. Sudah pastinya juga ada yang bertanya berkenaan dengan food sensitivity ini. Adakah kita perlu memeriksa alergi kita ataupun kita membuat ujian untuk memeriksa food sensitivity ini? Food sensitivity atau food allergy dia lain daripada intolerance. Contohnya macam saya cerita tadi pasal lactose intolerance, glucose intolerance ataupun apa FODMAP punya diet, itu bukan dia ada alergi pada makanan itu. Hanya badan dia tidak boleh mencernakan makanan dengan sempurna. Kalau anda ada individu yang menyangkakan dia ada food allergy, dia ada boleh buat contoh ujian-ujian darah yang boleh check untuk beberapa kumpulan makanan. Ataupun kadang-kadang dia boleh buat skin allergy test, tengok betul ke makanan ni akan membuatkan allergic pada saya. Itu yang sangat penting kita sampaikan doktor. Okey doktor, dalam ruang masa yang ada ini doktor, mungkin ada kata-kata yang ingin doktor sampaikan sebagai kesimpulan untuk topik kita pada malam ini berkenaan IBS doktor. Okey, saya cuba. IBS benda yang kerap common berlaku. Kalau anda merasakan anda mempunyai IBS, dapatkan nasihat pakar, nasihat doktor, tak payah pakar, nasihat doktor. Bagi doktor tu tanya sejarah apa semua, tengok rawatan apa yang dimulakan. Dan bila dah mulakan rawatan tu, kadang-kadang pesakit ni akan rasa, saya dah pergi ke doktor ni, simptom saya tak elok. Saya nak lompat pergi doktor lain. Saya nak lompat doktor ketiga pula. Bila you lompat doktor, tak ada kesinambungan rawatan. Sebab kalau contoh pesakit datang kat saya, memang first second time rawatan tu, mungkin simptom tu tak boleh kawal lagi. Mungkin lepas kali ketiga, kali keempat, baru ada kelegaan daripada simptom. Jangan lompat-lompat doktor. Jangan putus asa dengan rawatan. Jangan putus asa rasa macam dalam makanan, banyak jenis makanan. Kalau you rasa you dah pantang masih lagi tak ni, bagi masa sikit tengok makan apa yang sebenarnya yang kacau. Dan lain orang, lain simptom, lain dia punya triggering factor. Kalau kawan ada IBS, kawan tu jumpa doktor ni, nasihat dia begini, nasihat tu tak ada guna pakai untuk individu yang lain. Dia sangat spesifik, sangat personalized. Apa yang penting adalah untuk kita terus berjumpa dengan doktor pakar, doktor. Untuk dan disiplinkan diri. Ya, disiplinkan diri. Khususnya dalam menangani stres, doktor. Dari awal perbincangan kita sampai ke akhir perbincangan, doktor memberi penekanan terhadap bagaimana stres ini boleh menjadi pencetus kepada permasalahan IBS ini. Jadi sangat pentinglah untuk kita bukan saja mengawal diet pemakanan kita, tapi juga untuk kita mengamalkan gaya hidup sihat. Tak naklah stres
stres-stres, Doktor. Betul. Dalam kehidupan seharian kita, so pastinya kita ingin mewar-warkan kepada anda untuk terus menjaga tahap kesihatan pada tahap yang tertinggi. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Azhar Anis Ahmad yang merupakan pakar bedah am Hospital Pakar Avicina, dan juga terima kasih kami ucapkan kepada anda semua penonton setia sehingga ke akhir rancangan, dan juga kepada anda yang mengajukan soalan di Facebook rasmi kami Berita RTM. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan. Bagi anda yang terlepas siaran ulangan, anda boleh saksikan pada hari Jumaat jam 3.30 petang di TV1. Sampai di sini saja, saya Munawar Azmi mengundur diri. Salam hormat, salam bulan kebangsaan, keluarga Malaysia.